Putri Presiden Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, memastikan keluarganya terbuka untuk menerima tiga calon presiden yang ingin mengunjungi rumah Gus Dur di Ciganjur. Menurut Yeni, baru Ganjar Pranowo bakal capres yang dianggap memiliki nilai-nilai Gus Durian. Dari tiga bakal calon presiden, sejauh ini hanya Ganjar Pranowo yang sowan ke rumah Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Menurut Yeni, keluarganya masih menantikan kunjungan dua bakal calon presiden lainnya. Keluarga Gus Dur mengapresiasi upaya calon presiden yang ingin mengunjungi rumah keluarganya. Yeni dan keluarga Gus Dur berharap bisa menitipkan nilai-nilai Gus Durian kepada para calon presiden. Semua calon presiden yang akan sowan ke Ciganjur, kami membuka dan menerima. Justru kami sangat mengapresiasi, kami berterima kasih, karena itu artinya kami bisa menitipkan nilai-nilai Gus Dur kepada para calon presiden. Jadi kalau siapapun mau berkunjung ke sowan ibu saya, maka kami menerima dengan tangan terbuka semua calon presiden. Baru satu yang datang, Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo banyak nilai-nilai Gus Durian yang beliau nilai-nilai Gus Dur yang beliau usung. Ya, nanti kita lihat dua capres berikutnya.